Star Viewers, apa kabarnya nih? Yang pastinya tetap semangat kan, apalagi sekarang udah di tahun yang baru. Oh iya, Miss Kepo bersama seluruh keluarga Infek mau ngucapin selamat tahun baru ya. Semoga di tahun yang baru ini, Smart Viewers bisa menjalankan segala resolusi yang belum tercapai di tahun 2016. Ngomongin soal resolusi 2017 nih, Miss Kepo sih resolusinya tetap sama ya Smart Viewers. Miss Kepo pengen tetap cantik dan cetar di tahun 2017 ini. Dan tentunya selalu setia tuh ngebagiin informasi dan fakta untuk Smart Viewers. Jadi kalian juga harus setia ya untuk ngedengerin suara indah Miss Kepo di Infect. Seperti biasanya nih, Miss Kepo akan membawakan topik-topik menarik yang pastinya berguna banget untuk menambah pengetahuan kalian. Kira-kira topik apa ya yang bakal Miss Kepo bawain untuk membuka tahun 2017 ini? Coba Smart Viewers tebak deh, topik yang satu ini adalah nama orang. Orang yang terkenal banget di dunia persihiran, dari dia masih kecil hingga sekarang. Ayo, udah bisa tebak dong siapa dia? Siapa lagi sih kalau orang yang paling diingat kalau bukan Harry Potter? Jangan bilang kalau Smart Viewers nggak tahu Harry Potter deh. Meskipun mungkin ada di antara kalian yang tidak pernah nonton film ini, tapi minimal pernah dengar dong yang namanya Harry Potter. Harry Potter adalah serial film bergenre fantasi yang menceritakan tentang dunia magic atau persihiran. Alur cerita yang sangat menarik serta efek-efek fantastis yang sangat real membuat film ini sangat disukai. Lalu pertanyaannya, siapa sih otak cemerlang yang menciptakan ide Harry Potter? Coba kita tanya teman-teman kita dulu yuk. Penulis Harry Potter itu aku tahu banget, J.K. Rowling. Pengarang Harry Potter setahu saya sih J.K. Rowling. J.K. Rowling. Harry Potter pada awalnya merupakan seri 7 novel fantasi yang mengisahkan tentang petualangan seorang penyihir remaja bernama Harry Potter dan sahabatnya Ronald Weasley serta Hermione Granger. Mereka adalah pelajar di sekolah sihir Hogwarts. Inti cerita dan novel ini adalah berpusat pada upaya Harry Potter untuk mengalahkan penyihir hitam jahat bernama Lord Voldemort yang berambisi menjadi makhluk abadi, menaklukkan dunia sihir, menguasai dunia non-penyihir, serta membinasakan siapapun yang menghalangi jalannya, terutama Harry Potter. Ide hebat dari Harry Potter nyatanya lahir dari otak cemerlang Joan Kathleen Rowling atau yang lebih dikenal sebagai J.K. Rowling. Rowling lahir di Yate, Gloucestershire, utara Inggris pada tanggal 31 Juli 1965. Sebagai seorang ibu tunggal yang tinggal di Edinburgh, Skotlandia, Rowling menjadi sorotan kesusastraan internasional pada tahun 1999 saat 3 seri pertama novel remaja Harry Potter mengambil alih 3 tempat teratas dalam daftar New York Times bestseller serta memperoleh kemenangan yang sama di Britania Raya. Sejak kecil, Rowling memang senang menulis cerita-cerita fantasi. Bahkan dia selalu menimbun ide cerita di pikirannya saja karena saat kecil Rowling tidak punya pen untuk menulis. Di tahun 1990, Rowling sedang menikmati perjalanan 4 jamnya dari Manchester menuju London. Di sana, dia terbawa dalam lamunan masa kecilnya. Di sanalah untuk pertama kali sosok penyihir kecil Harry Potter muncul di pikirannya. Dan Harry Potter pun lahir lewat tulisan-tulisan J.K. Rowling. Namun nih, Smart Viewers, ternyata Harry Potter tidak langsung menuai sukses loh. Di saat novelnya telah selesai, beberapa kali Rowling mengirimkan ceritanya pada penerbit dan selalu ditolak. Hingga suatu hari Rowling bertemu dengan publisher yang mau mempublikasikan novelnya. Sampai akhirnya novel Rowling sukses besar dan memiliki banyak penggemar hingga sekarang. Penerbit awal novel-novel Harry Potter adalah Bloomsbury di Britania Raya dan Scholastic Press di Amerika Serikat.
Di samping itu, seri ini telah diterbitkan oleh berbagai penerbit di seluruh dunia loh, Smart Viewers, termasuk Indonesia, yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama. Keseluruhan novel, di mana novel ketujuh dibagi menjadi dua bagian, telah diadaptasi menjadi 8 seri film oleh Warner Bros. Pictures dan menjadi film seri yang paling sukses di sepanjang masa. Seri Harry Potter juga telah menghasilkan berbagai merek dagang yang berhubungan dengan cerita, sehingga menjadikan merek Harry Potter bernilai lebih dari 15 miliar US dollar. Selain itu, terkait dengan kesuksesan novel dan film-filmnya, Rowling telah menjadi penulis terkaya sepanjang sejarah kesusastraan. Harry Potter juga dijadikan sebagai tema taman hiburan seperti The Wizarding World of Harry Potter di Island of Adventure Universal Parks and Resorts. Wah, salut deh sama J.K. Rowling, karena keteguhan hatinya yang tidak menyerah untuk mendatangi para penerbit, akhirnya dia pun menuai kesuksesan. Coba aja kalau Rowling menyerah saat ditolong sama penerbit. Kita pasti gak kenal deh sama Harry Potter sekarang. Dan yang lebih menariknya lagi, kok bisa ya naik kereta 4 jam kepikiran buat bikin cerita hebat kayak Harry Potter? Nanti Miss Kepo coba siapa tahu aja pas naik kereta dari Jakarta ke Ciamis, Miss Kepo bisa dapat inspirasi menulis kayak Mbak Rowling. Hehehehe. Dan setelah ini, Miss Kepo akan kembali hadir dengan informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana ya Smart Viewers, tetap di Infact. Hai, balik lagi di Infact, Information and Fact. Kalau tadi kita udah ngebahas soal ibu dari serial Harry Potter yaitu J.K. Rowling, kali ini Miss Kepo mau ngajakin Smart Viewers untuk mengulas serial-serial dari Harry Potter. Dari 8 seri film Harry Potter, seri mana aja sih yang kalian sukai? Season yang saya ketahui, Goblet of Fire, yang pertama. Kalau saya sih Deathly Hallows ya. Yang aku tahu itu pertama itu Philosopher's Stone, Chamber of Secret, terus yang terakhir Deathly Hallows, habis itu nggak tahu lagi, lupa. Seri pertama dari Harry Potter adalah Harry Potter and the Sorcerer's Stone atau dalam bahasa Indonesia disebut Harry Potter dan Batu Bertuah. Film ini dirilis pada tahun 2001 dan yang seperti kita ketahui, film ini diperankan oleh beberapa pemain terkenal yang waktu itu masih pada imut-imut. 3 pemain utamanya ada Daniel Radcliffe yang memerankan Harry Potter, Emma Watson yang memerankan Hermione Granger, dan Rupert Green yang memainkan peran Ron Weasley. Harry Potter and Sorcerer's Stone menceritakan tentang awal mula Harry Potter dan teman-temannya masuk ke Hogwarts School. Harry Potter yang tumbuh di keluarga pamannya dijemput oleh Hagrid ke Diagon Alley, dunia para penyihir. Harry pun memulai kehidupan barunya sebagai penyihir dan bertemu dengan guru-guru serta teman-teman di sekolah sihir Hogwarts. Seri kedua Harry Potter adalah Harry Potter and the Chamber of Secret. Di sini diceritakan Harry Potter yang telah memasuki tahun keduanya di Hogwarts. Pada suatu hari, Harry Potter menemukan sebuah buku harian milik Tom Riddle yang sebenarnya adalah masa muda dari Lord Voldemort. Di sisi lain, kejadian-kejadian menggemparkan mulai terjadi di Hogwarts. Mulai dari beberapa siswa yang tiba-tiba menjadi patung batu termasuk Hermione, sampai Ginny Weasley yang menghilang. Harry kemudian menemukan sebuah kamar rahasia di mana Ginny berada. Di kamar rahasia itulah Harry bertemu dengan sosok Tom Riddle dan menyadari identitas yang sebenarnya. Cerita ini berakhir saat Harry berhasil menghancurkan buku harian Tom Riddle dengan taring basilisk.
Seri ketiga Harry Potter adalah Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Smart viewers yang pernah nonton Harry Potter pastinya tahu dong kalau Azkaban adalah penjara untuk para penjahat-penjahat dunia sihir. Salah satunya adalah Sirius Black. Di film ketiga ini diceritakan Sirius Black berhasil kabur dari Azkaban dan mengincar Harry Potter. Di seri ini juga muncul Profesor Remus Lupin yang merupakan seorang manusia serigala. Cerita ini berakhir saat identitas Sirius Black yang sebenarnya terungkap. Ternyata Sirius Black adalah sahabat ayah Harry, bahkan yang merupakan bapa praktis dari Harry Potter. Peter Pettigrew, pengikut Voldemort, juga berhasil kabur di seri ini dan itulah yang membuat Harry khawatir akan kebangkitan Voldemort. Seri keempat dari keempat Harry Potter adalah The Goblet Fire atau Piala Api. Di seri ini diceritakan tentang turnamen Triwizard, yaitu sebuah turnamen persahabatan dari tiga sekolah sihir. Masing-masing sekolah diwakili oleh murid terbaik seperti Fleur Delacour dari Brooks Bettens, Victor Crumb dari Durmstrang, dan Cedric Diggory yang diperankan oleh Robert Pattinson yang mewakili Hogwarts. Singkat cerita, karena suatu hal, Harry Potter pun ikut ke dalam turnamen berbahaya ini. Pertandingan berakhir dari turnamen ini adalah di labirin, tempat yang akhirnya mempertemukan Harry Potter dengan Lord Voldemort, serta tempat meninggalnya Cedric Diggory karena terbunuh. Harry Potter and the Order of Phoenix merupakan seri kelima dari Harry Potter. Order Phoenix adalah nama dari para penyihir yang menentang Voldemort. Mereka terdiri dari Alastor Moody, Nymphadora Tonks, Sirius Black, Remus Lupin, Albus Dumbledore, serta Harry, Hermione, dan Ron. Selain itu, Harry juga mendapatkan beberapa anggota, yaitu teman-temannya sendiri seperti Neville Longbottom, Tuna Lovegood, Fred and George, dan Cho Chang. Inti dari seri ini adalah ramalan Harry Potter yang tersimpan di gudang penyimpanan ramalan. Harry berusaha melindungi ramalannya yang dibantu dengan oleh Order Phoenix. Mereka sempat bertarung dengan Deathly Hallows, yaitu pengikut Voldemort yang berakhir dengan kematian Sirius Black. Seri Harry Potter yang selanjutnya adalah Harry Potter and Half-Blood Prince. Suatu hari, Harry menemukan buku milik pangeran berdarah campuran yang membantunya dalam pelajaran di kelas. Di seri ini, perlahan, Harry mengetahui rahasia 7 Horcrux milik Voldemort. Harry harus menjadi satu persatu dari Horcrux yang dapat membantunya membunuh Voldemort. Seri ini berakhir dengan pengkhianatan Severus Snape yang membunuh Voldemort dan membawa para Deathly Hallows masuk ke Hogwarts. Seri terakhir dari Harry Potter adalah Harry Potter and the Deathly Hallows. Di film ini, seri ini dibagi menjadi dua bagian. Di bagian pertama, cerita berfokus pada Harry Potter yang mencari Horcrux-Horcrux Voldemort bersama dengan Hermione dan Ron. Sedangkan di bagian keduanya menceritakan tentang pertempuran Hogwarts antara murid-murid Hogwarts bersama Order Phoenix melawan para pengikut Voldemort atau Deathly Hallows. Pada akhirnya, Harry Potter pun berhasil membunuh Voldemort. Nah, itu dia seri-seri dari serial Harry Potter. Pokoknya menarik deh dari setiap serinya. Miss Kepo aja sekarang jadi pengen nonton lagi deh satu per satu serinya. Dan setelah ini tetap jangan kemana-mana ya Smart Viewers, karena Miss Kepo akan hadir kembali dengan 9 Fact. Tetap di Infact ya.
Kembali lagi di In Fact, Information and Fact. Masih ngebahas Harry Potter ya, Smart Viewers. Kali ini di 9 Fact, Miss Kepo akan ngebagiin informasi tentang 9 fakta unik di balik film Harry Potter. Berikut adalah fakta uniknya. Fakta unik film pertama Harry Potter adalah Kastil Hogwarts merupakan gereja katedral. Kastil Hogwarts di dunia asli merupakan sebuah bangunan ibadah loh Smart Viewers, yakni Katedral Durham. Terletak di kota Durham, Inggris, katedral tersebut dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dari arsitektur Norman yang ditetapkan sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO. Fakta selanjutnya adalah ketiga pemain utama Harry Potter pernah diberi tugas esai oleh sang sutradara. Alfonso Cuarón mendapatkan kehormatan untuk menyutradarai film ketiga serial Harry Potter, yakni Harry Potter and the Prisoner of Azkaban. Setelah menjalin kontrak, ia sempat memberi tantangan kepada Daniel Radcliffe, Rupert Grint, dan Emma Watson berupa menulis esai mengenai karakter yang mereka perankan. Hasilnya, Emma Watson berhasil menulis 16 halaman esai, Daniel Radcliffe membuat 1 lembar halaman esai, dan Rupert Grint tidak membuatnya sama sekali. Fakta ketiga Harry Potter adalah tentang ramuannya. Ternyata ramuan Hogwarts adalah suplo Smart Viewers. Jika kalian sekolah di Hogwarts, kalian akan berhadapan dengan mata pelajaran meramu. Nah, di dalam mata pelajaran meramu ini, fungsi ramuan kalian bermacam-macam loh. Dan tentunya dilakukan di dalam ruangan tertentu. Tahukah kalian bahwa ada 1000 botol ramuan yang ada di dalam set ruangan tersebut? Dan tidak hanya itu loh Smart Viewers, ramuan yang diminum oleh para aktris dan aktor ternyata adalah sup loh. Dan rasa favorit mereka adalah wortel dan parsley. Fakta keempat dalam film Harry Potter ada pada lukisan yang ada di Kastil Hogwarts. Ternyata toko di dalam lukisan Kastil Hogwarts merupakan kru tim produksi film Harry Potter sendiri loh Smart Viewers. Salah satu korban mereka adalah Stuart Craig, yakni desainer production Harry Potter. Fakta selanjutnya datang dari toko goblin bernama Dobby. Tahu dong siapa Dobby itu? Dia adalah salah satu sahabat yang merelakan nyawanya demi melindungi Harry. Uniknya, inspirasi dari bentuk telinga Dobby berasal dari seekor anjing bernama Max yang selalu duduk di bawah meja para kru desainer. Wah, mendadak terkenal nih si Max. Fakta keenam film Harry Potter adalah tentang pemeran Profesor Albus Dumbledore. Tahu nggak sih Smart Viewers? Ternyata pemain asli dari Dumbledore meninggal setelah film kedua loh. Aktor pertama yang memerankan Dumbledore adalah Richard Harris. Namun sayangnya setelah film kedua yaitu Harry Potter and the Chamber of Secrets, beliau mengembuskan napas terakhirnya. Setelah kepergiannya, ia digantikan oleh aktor Michael Gambon yang memerankan Dumbledore sampai serial Harry Potter selesai.
Fakta unik lainnya yang ada dalam film Harry Potter adalah ternyata pintu berkas Bellatrix yang dalam Gringotts Bank asli Lost Malfoyers. Ingat dong waktu Harry, Ron, dan Hermione menyusup ke dalam Gringotts Bank. Hermione bahkan sampai harus menyamar menjadi Bellatrix. Mereka menyusup untuk mengambil salah satu Horcrux Voldemort di dalam brankas milik Bellatrix Lestrange. Untuk masuk ke dalamnya, mereka harus melalui pintu dengan desain yang rumit untuk dibobol. Beruntung sekali mereka ditemani oleh Griphook yang dalam kondisi terhipnotis, sehingga mereka dapat membukakan pintu tersebut. Rupanya, pintu tersebut benar-benar dibuat dan dirancang khusus oleh tim produksinya Lost Malfoyers. Sistem unlock pintu tersebut benar-benar rumit, sehingga membutuhkan kerja ekstra dalam pembuatannya. Fakta ke-8 datang dari salah satu pemain utama Rupert Grint. Film Harry Potter memang tempat pertama Rupert Grint menunjukkan kemampuan beraktingnya. Dan dalam video audisinya, aktor konyol ini melakukan hal yang unik sehingga membuatnya dilirik oleh tim casting. Rupert bernyanyi rap sambil berdandan menyerupai guru dramanya. Dan fakta unik dalam film Harry Potter yang terakhir adalah si burung hantu milik Harry Potter, Hedwig. Tak hanya Dumbledore saja nih smart viewers yang diperankan lebih dari satu orang. Ternyata Hedwig, si burung hantu, juga diperankan oleh 3 burung yang berbeda. Hedwig merupakan hadiah ulang tahun dari Hagrid untuk Harry ketika pertama kali bersekolah di Hogwarts. Tak hanya cantik, Hedwig juga cerdas. Namun tanpa kita sadari, Hedwig diperankan oleh 3 burung hantu yang berbeda selama dilaksanakannya film Harry Potter. Mereka ada Gizmo, Ugg, dan Sprout. Nah, itu dia 9 fakta menarik di balik film Harry Potter. Yang sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini, Smart Viewers. Jangan lupa ya, saksikan Infect di hari dan jam yang sama. Ikan hiu melambai-lambai, Miss Kepo, bye-bye.